Berita pada pagi hari ini diawali dari aksi seorang ibu-ibu berduster yang viral di media sosial. Ibu-ibu berduster tersebut terekam kamera bertindak brutal menghakimi dua orang pencuri handphone. Aksi dari seorang ibu-ibu berduster viral di media sosial. Ibu-ibu berduster tersebut terekam bertindak brutal menghakimi dua orang pencuri handphone. Dalam unggahan video akun Instagram @andreli_48 dijelaskan bahwa video ini diambil di salah satu warung di Mataram, Kalimantan Selatan. Seperti yang dilansir dari suara.com, dalam video itu syarat kekerasan yang menunjukkan aksi brutal yang tanpa ragu mendaratkan pukulan dan tendangan ke tubuh seorang pria. Sang pencuri yang sudah tak bisa berkutik hanya mampu meringkuk melindungi diri dari pukulan ibu itu. Meski demikian, wanita itu terlihat belum puas dalam menyalurkan amarahnya dan terdengar meneriaki si pencuri. Aksi kekerasan itu sudah coba dipisahkan oleh beberapa pria lain, namun tidak terlalu menemui hasil. Diperlukan upaya ekstra sehingga kedua wanita itu berkenan menjauhi para pelaku yang sudah babak belur. Selain itu, mengutip dari keterangan pihak kepolisian setempat, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu 10 April 2022 dini hari. Menanggapi hal tersebut, kini perempuan yang menghajar pencuri itu pun menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Dari pemeriksaan terungkap kalau kedua pencuri HP itu tidak dilaporkan ke polisi karena kasihan bila sampai di penjara. Kendati begitu, aksi main hakim sendiri tetap tidak disarankan untuk menghukum para pelaku kejahatan. Sebaiknya mereka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.